Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang berhormat Siva Kumar, adinda saya Marif ni. Zahid Marif. Yang berhormat kepada Keadilan, Ketua Pemuda Amanah dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan semua peringkat, para hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama di Bagan Serai, dan macam biasalah saya di sini bukanlah makhluk asing. Dah maklumlah berkecimpung dalam politik lebih kurang sudah 40 tahun, 38 tahun dalam parti lama dulu. Hampir setiap markas yang dibina di Paibunta, Bagan Serai, Taiping dan semua tempatlah saya terlibat dalam mengutip derma. Bukan saya kaya, tapi sikit sebanyak suara kita digunakan dan saya redha dengan sepenuhnya untuk mengumpul dana membina kekuatan parti dahulu. Cuma saya rasa sedih sikitlah, anak-anak muda dalam parti lama saya tu tak kenal kita lah, markah tu tempat maki kita. Yang tu tak apalah. Semoga kita tempat itu kita dah buat, kita korban sikit sebanyak. Semoga Allah anugerah ganjaran lah kepada kita. Soal anak-anak muda dalam parti itu tak kenal kita, maki kita, itu biarlah Yang Maha Berkuasa akan melihat, Maha melihat dan mengetahui segala gerak kerja mereka. Sekarang kita berada dalam Parti Amanah. Memang Parti Amanah dikatakan tidak kuat, saya akui. Parti Bersatu baru setahun. Ya, ramai orang yang datang dengar ceramah Tun Mahathir. Kuat atau tidak? Tak kuat. Keadilan? Tak kuat. Semua parti ini tak kuat belaka. DAP kalau seorang diri boleh menang lambanda, artinya tak kuat. Tapi empat parti ini bergabung, dia akan jadi kumpulan yang terkuat di Malaysia. Ini kaedah politik. Sebab itulah hadirin sekalian, di Malaysia ini tak boleh bergerak seorang diri. Bahmat dulu berceramah, kalau di Kedah tu, kalau saya pergi Kuala Nerang, sengit Kedah kehadiran orang. Kalau pergi ke belah Teluk Intan, ada satu nama padang, Padang Mat Sabu. Kira-kira masa satu ceramah besar tu kutipan derma sampai belah ribu. Datang pilihan raya, dun itu kita bertanding pun tak menang. Kenapa? Kerana waktu itu kita seorang diri. Artinya kita tak bergabung dengan sesiapa. Tetapi apabila pemimpin kita menerokai pakatan, bermula dengan Barisan Alternatif, kemudiannya Pakatan Rakyat, barulah kita dapat menang 5 buah negeri dan PAS menjadi ketua kepada 3 negeri, iaitu Kelantan, Kedah dan Perak. Kenapa boleh jadi menteri besar dan kepada 3 negeri? Kerana pakatan. Waktu itu kita bersama dengan PASLAH, waktu itu bersama dengan Keadilan dan DAP, disokong oleh badan-badan NGO yang lain. Kita dapat jadi ketua 3 negeri, dapat menafikan 2/3 majoriti di parlimen. Sekali lagi kita bersama pada tahun 2013, kita dapat undi popular 52%.
Sebab itu hadirin sekalian, Malaysia kalau pilihan raya, politik pilihan raya, mesti ada gabungan dan pakatan. Oleh itu kalau nak duduk seorang-seorang, sia-sia undi itu. Sebab itu rakan-rakan kita daripada PAS, saya harap kau nak duduk seorang-seorang, tak apalah duduk, tapi kena mengundi Pakatan Harapan Pelayakan Datang kalau nak buat perubahan di Malaysia. Betul ke tak? Kalau seorang-seorang ni tak menang, Bang Mat dah 38 tahun. Bukan masa yang singkat. Sebab itulah, tak apalah pemimpin tak mau bersama, ahli-ahli bawah kena fikir hal ini. Supaya kita nak buat perubahan, boleh buat perubahan bila berlaku perubahan pemerintahan. Salah satu nak buat perubahan tu ialah macam lama dulu sekarang dan sebagainya, kita bukan ada wang, kita bergantung kepada wang daripada tuan-tuan. Jadi para pengutip derma tu tolonglah temu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan setakat mana yang tuan-tuan mampu pada malam ini. Pihak penganjur minta saya umum supaya tuan-tuan beri sumbangan lah. Sekupang boleh RM10, boleh RM100, boleh takat yang mampu. Mana bertugas? Ada ya? Okey. Hadirin yang dihormati sekalian, kepada penyokong-penyokong Parti Islam, penyokong-penyokong Bersatu, Bersatu dulu UMNO lah, kita dari sekalian, kita daripada parti, kata mas sekali PAS, saya akui PAS dulu parti miskin. Kami daripada parti yang miskin, sekarang pergi kepada parti yang lebih miskin. Artinya kita bergerak daripada awal sekarang ini, sudah 2 tahun lebih dalam keadaan yang serba payah. Cuma tuduhanlah dalam kuliah, dalam ceramah, ini kami dibeli di AP, baru ada AP. Itu tuduhan. Tanya Jaya Kumar ni, Sekupang tak bagi. Artinya, bila dia datang ke sini, dia belanja dengan duit minyak dia, dia datang sini berceramah, tu kira bantulah tu. Ini yang kita bersama, kita dapat jayakan program. Ini yang kita dapat bergerak. Alhamdulillah, sekarang ni empat parti ini telah ada strukturnya. Pengurus kita tahu, Nasihat Umum Anwar Ibrahim, Ketua Umum, Pengerusi Tun Mahathir, kami Presiden Parti jadi timbalan-timbalan. Orang terkejut, macam mana ni Anwar dengan Mahathir boleh bersama? Bang Mat dengan Mahathir, saya akui apa saya tak hentam Dr. Mahathir dulu, Zahid Mahathir hentam lagi teruk. Sebab waktu itu dia berkuasa. Kita diajar oleh agama kita, panduan daripada ulama kita, afdalu jihad kalimatul haq inda sultanu jair, berkatalah yang hak dan benar di depan pemerintah yang zalim, bukan di depan pencen yang zalim. Orang pencen bukan ada kuasa. Kalau kita maki Dr. Mahathir siang malam pun, dia bukan boleh tangkap kita. Sebab Ustaz Fadil dulu setiap ceramah dia ajar kita, para Nabi dan para Rasul menghadapi penguasa. Kalau Nabi Ibrahim, dia berlawan dengan penguasa Namrud. Kalau Nabi Musa hadapi penguasa Fir'aun. Kalau Nabi Isa menghadapi penguasa-penguasa Rom. Nabi Muhammad melawan penguasa Abu Jahal, Abu Lahab. PAS lawan UMNO. Ini zaman Ustaz Fadil dulu. Tiba-tiba sekarang istilah lain, PAS tak berkawan. Kan pelik lah. Ini satu perkara yang pelik. Dalam parlimen, bila ahli-ahli parlimen daripada sebelum ada Pakatan Harapan lagi pembangkang, angkat spanduk, mana apa 2.6 bilion, DAP angkat, 6 orang ahli parlimen kita angkat, Keadilan angkat, ahli parlimen PAS diam, tak angkat. Kok mana hampa ni?
Bebankan kah kerjaan? Bila kita buat demonstrasi nak tangkap MO1, mimpin kita, mungkin mereka kata jangan turun. Ini barangkali kita terperangkap dalam agenda Amerika. Antara sekalian, nak jadi pembangkang kan, nak sokong kerajaan. Inilah hadirin sekalian yang ahli bawah dan orang ramai makin keliru. Dan jangan bimbang, Pakatan Harapan tidak keliru. Dr. Mahathir, kita tahu, dia kata kenapa Abang Mat boleh sama dengan Dr. Mahathir. Dulu dia kena tangkap beberapa kali. Saya yang kena tangkap boleh bersama. Kamu yang tak kena tangkap tu pasal apa? Tak boleh. Pelik pula. Kemudian baru ni bila Tun Mahathir pergi rumah saya, saya nak rahsia. Nak rahsia artinya private dinner dengan orang, orang kita kata seorang pemimpin besar. Isteri saya lah Kak Nomah ni, Allah, dia punya susah hati lah. Macam mana ni, bekas Perdana Menteri 22 tahun nak main rumah kita, pinggan kita tak elok, mangkuk kita tak elok. Macam mana ni kita nak hidang, Dr. Cik sama nak main. Saya kata apa nak malu, kita jamu apa kita ada. Dia Perdana Menteri, dia lah, kita, kita lah. Bila main rumah saya tu, saya nak rahsia kawan-kawan pun saya tak beritahu. Main dengan, diiring oleh kereta polis. Orang sebelah rumah pakai keluar, Bamat kena tangkap pula, dah polis main ambil. Tengok-tengok lagi Tuan Mahathir keluar. Tuan Mahathir main, dia keluar habis sebelah-sebelah rumah tu. Pakat nak ambil gambar dengan Dr. Mahathir dari petunggu lah. Lepas makan, dia pun pakat serbu Dr. Mahathir pakat ambil gambar. Yang saya heran itu, masa Dr. Mahathir Perdana Menteri, budak-budak yang nak terpa ambil gambar tu, mereka baru tingkatan 3, tingkatan 4. Tapi berebut nak ambil gambar Dr. Mahathir, sedangkan mereka bukan rapat pun. Artinya, Dr. Mahathir ni ada aura. Ada aura di kalangan rakyat Malaysia. Dan bila disiar lah, dah terbocok lah, kita pun siar dalam FB semua. Siar-siar dalam 24 jam, 1 juta orang lebih yang tengok. Dr. Mahathir pergi rumah saya tu, dia pelik bukan apa. Satu orang yang menangkap, satu kena tangkap. Hak kena tangkap pula masak bagi makan hak menangkap. Tu yang jadi. Jadi itu yang jadi cerita. Lebih kurang 85% puji, 15% kutuk. Yang kutuk tu biasalah. Sekarang jadi tukang masak Fir'aun, tengah-tengah duk maki tukang masak Fir'aun, pang, kena. Itu saya tak mau sebutlah itu. Itu kejatuhan ini sekalian. Dia dari sekalian, itulah kita dalam perjuangan ini. Yang penting tugas kita ialah amar maruf nahi mungkar akan terus kita laksanakan. Ingat pesanan Allah yarham almarhum Tok Guru ni Aziz. Saya ingat lagi dalam muktamar pemuda di Rusila, Terengganu. Masa itu saya naib ketua pemuda UMNO. Dah, sebab UMNO dengan PAS ni saya nak sebut serupa. Sekarang ni tu jalan. Saya naib ketua pemuda PAH. Ketua pemuda bakal cik waktu itu. Hadirin sekalian, Tugu Niazi kata kekuatan UMNO terletak kepada tongkatnya. Tongkat kepada UMNO ialah MCA dan MIC. Patahkan dua tongkat itu, rebahlah UMNO. Ini Tuk Guru Niazi berpesan kepada anak-anak muda kami masa itu muktamar di Rusila, kalau tak silap saya tahun 93 begitu. Memang hadirin sekalian, MIC dan MCA dah patah dah tongkat dah. Sepatutnya UMNO dah rebah, betul ke tak? Tapi ada tongkat baru lah sekarang datang. Yang ni yang kita heran ni. Ini yang pelik. Kita ambil, saya tak ambil masa yang panjang malam ni.
Kita ambil hal rasuah penyelewengan YNDB ni, Zahid Mahrib pun kena tangkap kan ni, tunggulah kalau dia pada wah. Sekarang ni hadirin sekalian, tangkap rasuah ni, ya Allah, kita nak pening kepala. Ketua Pemuda Bagan Datuk dituduh melibatkan wang Kementerian Sumber Manusia, kalau tak silap lebih 40 juta. Itu baru Ketua Pemuda. Belum tahu Ketua Bahagian lagi. Ketua Bahagian Bagan Datuk siapa? Ha? Kemudian bila tangkap, bukan semua polis, anggota polis yang terlibat di Melaka, korporal ada RM800,000. Bila tangkap pengarah air Sabah, hadis sekalian, duit dalam pejabat dia lebih 60 juta. Kira duit 3 hari 3 malam tu dengan mesin. Kalau kita kira manual ni barangkali seminggu. Duit RM50 rupanya nak sejuta ni banyak tau. Dalam kita yang ada malam ni, siapa pernah tengok duit sejuta? Tak ada. Saya yakin toke-toke Cina pun kat bagan serai ni, dalam bank jumlah ada sejuta selumbuk payah. Bayangkan dekat 60 juta longgok dalam pejabat. Tangkap pegawai kerajaan lagi, ada jongkong mah. Sekarang rosak. Bukan kecil-kecil. Tu belum lagi tangkap Najib. Nak kira 2.6 bilion, barangkali 7 hari 7 malam. Tak habis. 2.6 bilion ni banyak mana, tak tahulah. Artinya rasuah sudah jadi satu amalan yang boleh membengkrapkan negara. Saya duduk tanya Tun Mahathir, awak zaman Tun dulu tak ada kan? Dia kata ada, tapi taklah teruk macam ni. Tapi sekarang ni dah jadi perkara lumrah soal rasuah ni. Sampai sekarang akibat pemimpin rasuah, orang berkuasa rasuah, rakyat yang susah. Sekarang kenapa kita susah? Harga barang naik kerana duit kita jatuh. Ya, dengan barangkali dengan Singapura kita tak terasa sebab dia jatuh sikit-sikit. $1, $1.02, $1.05, $1.02, $1.02.5, $1 sekarang RM3.20, dia jatuh sikit-sikit. Yang paling terasa dengan Thailand, RM1.10, RM1.10.4, RM1.10.3, sekarang RM1.07.5. Artinya bawa RM100, lintas sempadan, hilang RM25. Lah, hampa tu tak lah pergi ke Bukit Kayu Hitam, hampa tayang duit Malaysia pokok atas. Orang-orang Siam dia tengok, dia tengok duit Malaysia atas, dia kata Malaysia tang meow. Dia tak mau. Ha, kalau Thai baht, au. Tidak ni, duit kita, kita boleh belanja sampai haknya. Kalau sebelah pantai timur sampai Songkla boleh guna duit ringgit. Sekarang kat sempadan dia mau tukar duit Siam dulu, tak pakai duit Siam, dia tak mau. Meow. Bila jatuh hati sekalian, harga sayur naik, harga ikan naik, harga telur naik, harga ayam naik, harga daging naik, kerana nilai duit kita jatuh. Tun Daim Zainuddin ni, saya hak ekonomi saya tak cakap sendiri sebab saya tak reti, tak faham cara mendalam. Tun Daim dia menteri keuangan dan ahli perniagaan. Dia kata nak bagi duit naik balik, beri rakyat confident. Cara nak beri rakyat confident, kena tukar kerajaan ni. Itu Tun Daim. Takkan Tun Daim pandang ekonomi, kita tak percaya Tun Daim, kita percaya Ketua Chong Ngam Noh. Atau kita percaya Ketua Chong Ngam Pah, sebab mimpi kita, mereka kata tak perlu tukar kerajaan. Tun Daim kata nak naikkan balik ringgit, kena tukar kerajaan. Ketua cawangan kah kita nak percaya, Tun Daim kah hal ekonomi? Hadirin sekalian, ini yang kita lihat negara kita sekarang. Kemudian pendedahan rasuah, Department of Justice DOJ Amerika. Tak apalah, Amerika ni kita kata Amerika ada agenda tersendiri. Jangan kita terperangkap dengan Amerika. Siapa dia cakap macam tu? Saya boleh tiru suara penuh. Mimpin saya lama. DOJ Amerika.
Mereka Amerika ini dikuasai oleh Yahudi. Yahudi ada berniat jahat terhadap Malaysia, maka mereka nak menjatuhkan Najib, nak menjatuhkan Malaysia. Oleh itu jangan percaya pendedahan DOJ, Department of Justice Amerika. Singapura, duit daripada YNDB dibawa ke Singapura, dibelanja di sana. Kerajaan dia tangkap, bercara di mahkamah, bank kena tutup. Jangan percaya Singapura ni Cina, memang cemburu terhadap Malaysia. Kerajaan Singapura, kerajaan PAP ada berniat jahat terhadap orang-orang Melayu. Jangan percaya. Switzerland, Switzerland ini tempat mesyuarat antara bangsa dan Yahudi nak tubuh negara di Palestin. Mereka bersyuarat di Switzerland sehinggalah terbentuknya negara Israel tahun 47 hasil mesyuarat di Switzerland. Jangan percaya pendedahan yang dibuat oleh Switzerland. Tak apa, dua minggu lepas Bank Negara Malaysia menjawab surat Ketua Pembangkang Malaysia Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Sebab sebelum itu rombongan ahli parlimen menghantar satu memorandum kepada Bank Negara minta penjelasan soal penyelewengan-penyelewengan dalam 1NDB. Bank Negara telah menjawab bertulis hitam putih di tanda tangan ini, iaitu Bank Negara telah mendenda institusi keuangan yang terlibat dengan YNDB dendanya sebanyak 115.8 juta. Artinya Bank Negara Malaysia akui ada penyelewengan dalam YNDB. Sekarang kita nak kata Bank Negara adakah ejen Yahudi? Bolehkah orang berkenan kata jangan kita percaya Bank Negara Malaysia adalah ejen asing? Hadirin sekalian, inilah isu besar sekarang. Bila Bank Negara denda, denda yang terbesar dalam sejarah Melaya dan Malaysia merdeka, 115.8 juta. Bank Negara boleh temui penyelewengan, peguam negara tak jumpa. Pelik ke tak? Inilah hadirin sekalian, betapa negara kita perlu diselamatkan. Ini soal Bank Negara Malaysia ni yang dedahkan. Hari itu press conference Dato' Sri Wan Azizah, saya wakili amanah, Dr. Rais wakili bersatu, dan Lee Chin Tong mewakili DAP. Kita buat sidang akhbar dan kita nak buat lagi report polis dan sebagainya, kerana Bank Negara telah akui ada penyelewengan besar dalam hal keuangan. Dan semua penyelewengan ini disebut di situ dilakukan oleh orang tidak lain dan tidak bukan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Sekarang orang UMNO, kawan-kawan kita daripada PAS nak kata apa? Bank Negara ejen asing? Bank Negara alat Yahudi? Bank Negara ini adalah diupah oleh ejen asing? Pegawai yang tanda tangan itu Melayu dan pegawai tinggi dalam Bank Negara. Oleh itu kita kena hidupkan anti kepada kemungkaran ini supaya rakyat sedar bahawa kalau rasuah berleluasa yang susah mereka. Sebab itulah rakyat kena berkumpul lusa 14 hari bulan di Petaling Jaya. Boleh hadir tak semua? Sebab yang akan hadir di situ, saya kecualikan mereka yang berumur 92 tahun ke atas, mereka tak perlu hadir. Siapa di sini yang umur 93 tahun angkat tangan? Kalau tak ada 92 tahun ke atas, wajib hadir. Kerana yang akan hadirlah himpunan itu orang yang berumur 92 tahun, iaitulah Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Azman. Ha, kalau hampa ni kata aku tua tak larat dah, jangan. Sebab tu Mahathir akan hadir pada hari itu, dan Tun Dr. Siti Azman dan seluruh rakyat Malaysia. Cuma yang tak boleh hadir Anwar Ibrahim, kerana dia duduk dalam. Kalau dia duduk di luar, Sahih bin Wajib, dia akan bersama. Sebab negara kita ini perlu diselamatkan.
Kenapa perlu ada kita ambil maklumat dalam himpunan itu, kita tengok pameran dan sebagainya, ada maklumat, ada bekalan, balik sembang cerita di kampung. Kita kena menang di Larut, kita kena menang di Padang Rengas, kita kena menang di Lenggong, kita kena menang di Bagan Serai, kita kena menang di Gerik. Semua tempat-tempat ni menang, barulah cukup untuk kita mengambil alih pentadbiran Malaysia. Oh, Zahid Ma'arif kata tadi nak hapuskan GST lah tadi, Siva Kumar kata nak buat itu, nak buat ini. Betul ke? Betul ke apa kata Harapan nak buat semua tu? Mana tahu? Sebab itu kena cuba. Bila dah lihat misalnya, bila menang, apa kata Harapan betul, GST dihapuskan, kemudian PTPTN disusun balik, bayaran hospital kita nampak dah mula kurang, nampak perubahan, datang 5 tahun sambung lagi, tiba-tiba janji-janji mari lepas pilihan raya esok GST tak dihapus, tol makin naik. Siva Kumar pula, oh, kereta mewah ada 8 biji dah 5 tahun. Zahid Ma'arif isap cerut sebatang 700. Bila tuan-tuan tengok gitu, Bang Mat dah kira lah masa tu rambut dah putih tapi belah tengah. Ha, bini walaupun dia kita tua, bini muda, kasut tinggi, hak pungkok naik meledin tu. Rumah di Australia satu, di Hong Kong satu, di Kuala Lumpur satu. Bila tuan-tuan tengok keadaan begitu, datang pilihan raya 5 tahun lagi, apa tuan-tuan nak buat? Humban pula pakai tak harapan. Ini rakyat yang berani. Ini ceritalah GST, cerita ke barang naik, cerita tu semua, mari pilihan raya, biar menang. Aku heran rakyat Malaysia ni lah. Tak mahu orang Melayu. Lah ni duk sembang kedai kopi, tumbuk meja, kopi om recik naik ke muka, punya marah. Izok kena ram RM100 lebih. Sobat toge kena siram air hangat. Hadirin sekalian, orang Tionghoa dah berubah, orang India dah berubah, sekarang tinggal Melayu. Melayu dia kan tak mau berubah, dia takut kalah PN, DAP perintah. Ni dulu parti UMNO, rakan UMNO pun cakap macam tu. Saya heran dulu apa boleh peluk Kisiang. Peluk aku tak pernah peluk Kisiang. Dia punya peluk. Tapi lah maki DAP ni Allah. Bila sebut saja Amanah baru DAP. Bila sebut DAP, bila sebut parti Amanah pandap. Bila sebut DAP dapik. Eh, hampa hina parti itu yang dulu kamu jadi wakil rakyat menang beberapa tempat kena undi mereka. Betul ke tak? Tapi hadirin sekalian, kalau UMNO kalah, DAP perintah, siapa ajar ni? DAP bertanding berapa kerusi kita pun tahu, lebih kurang 50 di seluruh negara. Kalau dia menang ke semua, kita boleh perintah, kena sokongan daripada Bersatu, Amanah, Keadilan, baru boleh perintah. Tapi duk main isu ni lah. Kalaulah kata Pakatan Harapan menang, nasib orang Melayu waktu itu kita nampak kurang baik daripada BN, apakah tak ada 5 tahun lagi pilihan raya untuk kita tukar balik? Boleh ke tak? Kenapa kita jiwa penakut? Kena ada jiwa berani. Tengok Singapura, masjid dah ditutup, ada ustaz bangang nak kuliah dah. Ustaz macam tu nak dengar lagi. Masjid ditutup di Singapura, katalah masjid dikawal, masjid dikawal, kita pun masjid sini dikawal. Saya pun tak boleh baca khutbah di Pulau Pinang sengah-sengah masjid. Artinya masjid dikawal biasa, masjid ditutup. Habis orang Melayu Singapura. Tengok-tengok dipilih Melayu jadi presiden. Halimah Yaakob pakai tudung lah tu. Tak ada pun di Singapura, Parlimen Singapura syarat nak jadi presiden Singapura tak boleh pakai tudung. Halimah Yaakob duduk pula rumah pangsa. Ha lah, ustaz-ustaz haduk maki tu gigit jari hang. Oh tu dia. Ada tak orang Melayu Singapura jadi pelarian cari makan di Malaysia? Ada tak orang Melayu Malaysia menunggu pergi Singapura? Ha?
jom cakap ni kena ada akai. Aku keram lah kerana tu. Sikit-sikit BN kalah Cina ambil alih. Sikit Cina ambil alih. Awak kita ni bukan orang. Kami lampati pakatan ni apa? Kita Dr. Mahathir, Mahdi Yassin, Mat Sabu, Anwar Ibrahim. Ni aku ni bukan Melayu ke ni? Tengok hidup lah sebab lepas nyok. Melayu kan? Ya takut di main isu ni lah. Di masjid, di tempat kuliah dok ini. Isu perkauman saja. Dan hari ini raja-raja Melayu pun dah mula tegur dah hal ini. Keluarlah sahabat Australia, sahabat England, sahabat seluruh dunia hari ini tentang teguran raja-raja Melayu, iaitu tentang masalah yang berlaku sekarang ni semakin hari semakin teruk. Isu dobi, nak dobi asin, isu macam-macam lah, sampai ke peringkat majlis raja-raja bincang hal ini sekarang. Kenapa? Karena dimainkan isu perkauman ini terlalu dahsyat. Kita kalaulah saya kata tadi Pakatan Harapan naik, tak tunaikan manifesto, tuan-tuan ada 5 tahun untuk membuat perhitungan. Apa tak boleh tolakkan Pakatan Harapan kalau betul-betul orang Melayu terinaya bila Pakatan Harapan menang? Pengerusi Pakatan Harapan ni digelar pelampau Melayu tau, Tun Mahathir. Sekarang orang Cina tak ada masalah dengan dia. Saya terkejut bila pergi jamuan DAP tu, Cina tengok Mahathir, hidup Mahathir. Kamu boleh kata hidup Mahathir? Artinya mereka faham di sudut politik ada kuasa rakyat. Kalau baik untuk semua kaum lepas pilihan raya ni Pakatan Harapan menang, mandat akan diberi lagi 5 tahun akan datang. Kalau buruk, tukar. Ini yang berlaku di negara maju, Australia, Thailand. Thailand Perdana Menteri dia bertukar ni kadang kita tak tahu, kadang-kadang 2 tahun 3 orang. Perdana Menteri sekarang daripada tentera, nama apa tahu. Sebelum ini Perdana Menteri Thailand Yin Lak, perempuan tu. Sebelum Yin Lak, Abizit. Sebelum Abizit, Thaksin. Sebelum Thaksin, tak ada apa nama. Tukar Perdana Menteri kerap, duit tak jatuh. Kita Perdana Menteri cukup lihat nak turun, duit jatuh. Pasal apa? Pasal confident para peniaga, pelabur asing tak ada kepada Malaysia sekarang. Kurang, kalau tak ada, kurang ada. Sebab itulah saya merayu sungguhlah. 14 bulan ni lusa pakai hadir. Aman insyaAllah, jangan bimbang. Tenteram. Kemudian kita bawa balik bekalan, kita bekerja. Dan beliau akan datang, kita harap berlaku perubahan. Pakatan Harapan mengambil alih Perak dan mengambil alih Malaysia. Boleh? Yeah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Muhammad dan terima kasih kepada semua. Jemput Ustaz Azad.